Dinas Virtual Scientific Meeting untuk mendapatkan pembaharuan wawasan mengenai penanganan hipertensi dan mendapatkan sertifikat di akhir acara. Akhir kata, selamat mengikuti Simposium 15 INASH Scientific Meeting. Halo, sebentar lagi sesi ilmiah akan segera dimulai. Inilah halaman video presentasi ilmiah. Di sebelah kanan terdapat chat box, di mana sejawat sekalian dapat menuliskan pertanyaan untuk diajukan kepada para pembicara pada sesi discussion. Untuk memperbesar tampilan video presentasi, silakan klik tombol full screen ini dan klik tombol exit full screen untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Jika Anda ingin tampilan video terlihat lebih tajam, Anda dapat mengganti resolusi video presentasi melalui tombol ini. Ketika sejawat telah menyelesaikan topik di suatu ballroom, kemudian ingin mengikuti presentasi selanjutnya yang berada di ballroom lainnya, sejawat dapat mengecek ke ballroom untuk kembali ke jalur keseluruhan. Pilih topik yang diinginkan di ballroom lain lalu klik join. Anda juga dapat kembali ke halaman exhibition hall dengan klik tombol back to hall. Akan ada mini quiz di setiap akhir simposium. Pastikan sejawat mengikutinya, karena akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar dan cepat. Ikuti wrap-up session setiap hari di akhir jadwal simposium. Nantikan juga launching konsensus INASH 2021, pengumuman pemenang free paper pada closing ceremony, dan final grand quiz pada hari Minggu di akhir acara. Jangan lewatkan seluruh rangkaian acara 15 INASH Virtual Scientific Meeting untuk mendapatkan pembaharuan wawasan mengenai penanganan hipertensi dan mendapatkan sertifikat di akhir acara. Akhir kata, selamat mengikuti Simposium 15 INASH Scientific Meeting. Halo, sebentar lagi sesi ilmiah akan segera dimulai. Inilah halaman video presentasi ilmiah. Di sebelah kanan terdapat chat box, di mana sejawat sekalian dapat menuliskan pertanyaan untuk diajukan kepada para pembicara pada sesi discussion. Untuk memperbesar tampilan video presentasi, silakan klik tombol full screen ini dan klik tombol exit full screen untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Jika Anda ingin tampilan video terlihat lebih tajam, Anda dapat mengganti resolusi video presentasi melalui tombol ini. Ketika sejawat telah menyelesaikan topik di suatu ballroom, kemudian ingin mengikuti presentasi selanjutnya yang berada di ballroom lainnya, sejawat dapat klik back to ballroom untuk kembali ke jadwal keseluruhan. Pilih topik yang diinginkan di ballroom lain lalu klik join. Anda juga dapat kembali ke halaman exhibition hall dengan klik tombol back to hall. Akan ada mini quiz di setiap akhir simposium. Pastikan sejawat mengikutinya, karena akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar dan cepat. Ikuti wrap-up session setiap hari di akhir jadwal simposium. Nantikan juga launching konsensus INASH 2021, pengumuman pemenang free paper pada closing ceremony, dan final grand quiz pada hari Minggu. Cik. Setiap akhir simposium, pastikan sejawat mengikutinya, karena akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar dan cepat. Ikuti wrap-up session setiap hari di akhir jadwal simposium. Nantikan juga launching konsensus INASH 2021, pengumuman pemenang free paper pada closing ceremony, dan final grand quiz pada hari Minggu di akhir acara. Jangan lewatkan seluruh rangkaian acara 15 INASH Virtual Scientific Meeting untuk mendapatkan pembaharuan wawasan mengenai penanganan hipertensi dan mendapatkan sertifikat di akhir acara. Akhir kata, selamat mengikuti Simposium 15 INASH Scientific Meeting.
Halo, sebentar lagi sesi ilmiah akan segera dimulai. Inilah halaman video presentasi ilmiah. Di sebelah kanan terdapat chatbox, di mana sejawat sekali. Sebelumnya. Jika Anda ingin tampilan video terlihat lebih tajam, Anda dapat mengganti resolusi video presentasi melalui tombol ini. Ketika si Jawa telah menyelesaikan topik di suatu ballroom, kemudian ingin mengikuti presentasi selanjutnya yang berada di ballroom lainnya, si Jawa dapat klik back to ballroom untuk kembali ke jadwal keseluruhan. Pilih topik yang diinginkan di ballroom lain lalu klik join. Anda juga dapat kembali ke halaman exhibition hall dengan klik tombol back to hall. Akan ada mini quiz di setiap akhir simposium. Pastikan sejawat mengikutinya, karena akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar dan cepat. Ikuti wrap up session setiap hari di akhir jadwal simposium. Nantikan juga launching konsensus INAJ 2021, pengumuman pemenang free paper pada closing ceremony, dan final grand quiz pada hari Minggu di akhir acara. Coba yang itu, jangan yang ini dijadiin default deh. Acara 15 INAJ Virtual Scientific Meeting untuk mendapatkan pembaharuan wawasan mengenai penanganan hipertensi dan mendapatkan sertifikat di akhir acara. Akhir kata, selamat mengikuti simposium 15 INAJ Scientific Meeting. Cek masuk sih, cuman yang audio ininya kan. Sebentar lagi sesi ilmiah akan segera dimulai. Inilah halaman video presentasi. Nah ini berarti ilmiah. Di settingan sini nih. Di sebelah kanan terdapat chatbox. Nah itu audio tadi lu jadiin apa tuh? Monitoringnya namanya. Diajukan kepada sana. Para pembicara pada sesi discussion. Untuk memperbesar tampilan video presentasi, desktopnya silakan kan klik tombol mati, full bar. Screen ini dan klik tombol exit full screen untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Ini ganti dulu jika nih. Jika Anda ingin desktop. Tampilan video terlihat audio lebih tajam, zoom-nya. Anda dapat mengganti resolusi video presentasi melalui tombol ini. Pakai yang A. Ketika sejawat telah menyelesaikan topik di suatu ballroom, kemudian ingin mengikuti presentasi itu. Selanjutnya yang berada di ballroom lainnya, sejawat dapat klik back to ballroom untuk kembali ke jadwal keseluruhan. Pilih topik yang diinginkan di ballroom lain lalu klik join. Anda juga dapat kembali ke halaman exhibition hall dengan klik tombol back to hall. Akan ada mini quiz di setiap akhir simposium. Pastikan sejawat mengikutinya karena akan ada hadiah menarik untuk setiap jawaban yang benar dan cepat. Ikuti wrap up session setiap hari di akhir jadwal simposium. Suaranya nantikan juga launching konsensus INAJ 2021, pengumuman pemenang free paper pada closing ceremony dan final grand quiz pada hari ini. Zoom itu mah yang ini San. Oh itu ding itu. Ini motor Ronny anjir. Siapa yang salah? Media short. Nah acara. Akhir kata, selamat mengikuti simposium 15 INAJ Scientific Meeting. Halo, sebentar lagi sesi ilmiah akan segera dimulai. Inilah halaman video presentasi ilmiah. Di sebelah kanan terdapat chatbox, di mana sejawat sekalian dapat menuliskan pertanyaan untuk diajukan kepada para pembicara pada sesi discussion. Untuk memperbesar tampilan video presentasi, silakan klik tombol full screen ini dan klik tombol exit full screen untuk kembali ke tampilan sebelumnya. Jika Anda ingin tampilan video terlihat lebih tajam, Anda dapat mengganti resolusi video presentasi melalui tombol ini. Ketika sejawat telah menyelesaikan topik di suatu ballroom, kemudian ingin mengikuti presentasi selanjutnya yang berada di ballroom lainnya, sejawat dapat klik back to ballroom untuk kembali ke jadwal keseluruhan. Pilih topik yang diinginkan di ballroom lainnya. Lalu klik join. Anda juga dapat kembali ke halaman exhibition hall dengan klik tombol back to hall. Akan ada mini.
Coba. Oke. Okay. Coba. Cek. Play sih. Oh, pakai record aja ya, San. Record aja, San. YouTube aja, YouTube. Mau, ini mau. Siapa yang mau monitor YouTube? Ini pakai aku pakai HP gua, tenang HP gua dua. Sombong. YouTube-nya. Enggak tahu gua nomor lu. Iya kan nomor ini aja. Gua tinggal ini. Udah gua kirim. Mana? Baik lu. Lu mau YouTube gua, San? Enggak, buru ah. Mana sih, Bang? Besok kalau mau nyoba kabarin ya, mau bersih-bersih dulu. Ah, siapa ini? Bang, kalau mau nyoba buat besok kabarin ya, mau bersih-bersih dulu. Hah? Laptopnya mau di luar. Siapa sih nama lu, San? Buru bar? Udah itu, Mas. Gue pengen ngerokok. Sama. Ada gak suara lu, suara gua, suara video? Mbak, cek. Cek, cek. Itu ini aneh di zoom lu, lu keluar aja dulu. Latensi berapa nih, Bang? Nggak tahu latensi berapa, nggak? Taruh di telepon. Halo? Pelaku. Mana? Suaranya jalan semua. Itu mana? Suara lu? Aman. Videonya belum tahu. Video. Latensi lu jauh banget, anjir. Dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Ariska Ansunarta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, serta Profesor Dr. Teguh Asaat S. Rono Kusumo, spesialis saraf konsultan, atas sumbangsih yang begitu besar dalam kemajuan dan pengembangan ilmu kedokteran, khususnya di bidang hipertensi. Pemberian INASA Award pertama akan ditujukan kepada Profesor Dr. Harun Rashid Lubis, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Profesor Dr. Harun Rashid Lubis, SPPD KGH, merupakan seorang tokoh. Jadi audio Zoom cuma ada pas di ini. Pas apa namanya? Pas discuss doang. Jangan di open semua.
dear audience, now we come to the second plenary session where I have been chosen as chairman. I'm Professor Yose Rusma from the Department of Medicine, Division of Kidney and Hypertension, and I'm a retired professor there. Today, we have two speakers in this plenary session, and those are Professor Kario Kazuomi, MD from Japan, and the second one would be Professor Iris Rengganis from Indonesia. Firstly, I would present Professor Kario Kazuomi, who is well known in Japan for his study in hypertension area. He is now a professor and chairman of the cardiovascular medicine, Jichi Medical University School of Medicine, Japan. I would like to present to you, Professor Kario Kazuomi, MD. You have 20 minutes to talk, and please come forward to present your lecture. Hello. This is Kazuomi Kario. I'm very pleased to have these sessions. So title is the current status of home blood pressure monitoring in the management of hypertension in Asia. So contents of this talk is almost documented in this book, the Essential Manual of Hypertension, 24-Hour Blood Pressure Management.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita ada simposium dengan ada gangguan pasien yang lain. Ekskresi daripada beliau ekstra sel tubuh fungsi ginjal. Namun harus diingat bahwa jelaskan karena threshold natriuresis pada pasien dengan acute heart failure itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang sehat. Dan yang kedua adalah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas dari loop diuretik yang kita gunakan. Antara lain, ternyata pada pasien dengan peningkatan tekanan intraabdomin atau pasien-pasien dengan gangguan pressure di arterior afferent yang disebabkan oleh berbagai faktor itu sudah kita temukan adanya kondisi renal dysfunction. Nah, pada kondisi renal dysfunction biasanya efektivitas loop diuretik itu menjadi menurun sehingga dibutuhkan dosis besar dan dosisnya harus kontinu atau dikombinasi dengan agen yang lain. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mengembangkan membuat satu konsensus tata laksana cairan. Kalau good morning, everyone. My warmest greeting to all of you. I am Dr. Tunggul Situmorang, a nephrologist at Cekini CCI Hospital, the president of Indonesian Society of Hypertension, the chairman of this session. It's a pleasure for me to join you for young and life expectancy. Good morning, everyone. My warmest greeting to all of you. I am Dr. Tunggul Situmorang, a nephrologist at Cekini CCI Hospital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum organ damage, how to... Ya, infak, otak, SCA pada orang yang... Dan kombinasi dari keduanya tetap yang meningkat, akan meningkatkan kesembuhan untuk kita. Harus mencari hamut. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat para guru besar, senior, dan secawat sekalian. Hari ini adalah...
Selamat siang para sejawat sekalian. Tibalah saatnya kita pada acara How to Session dengan tiga orang pembicara, yaitu Dr. Pringgo Digdo Nugroho, Dr. Pradana Teja Sukma. Selamat siang para sejawat sekalian. Tibalah saatnya kita pada acara. Selamat siang para sejawat sekalian. Tibalah saatnya kita pada acara How to Session dengan tiga orang pembicara, yaitu Dr. Pringgo Digdo Nugroho, Dr. Pradana Teja Sukmana, dan Dr. Abdul Wahid. Kami panggilkan pembicara pertama, yaitu Dr. Pringgo Digdo Nugroho. Dr. Pringgo adalah lulusan spesialis penyakit dalam FKUI, seorang nefrologis, dan staf pengajar divisi ginjal hipertensi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kepada Dr. Pringgo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia INAESA yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai hipertensi endokrin. Juga terima kasih kepada moderator Dr. Fritz atas introduksinya. Ya, hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang dapat menyebabkan kematian prematur dan morbiditas baik pada laki-laki dan perempuan. Prevalensi hipertensi yang dilaporkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO tahun 2019 sebesar 22%. Berdasarkan regio, Asia Tenggara mempunyai prevalensi 25%. Sedangkan berdasarkan data Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar 2018 dari Kemenkes melaporkan angka 34%. Dan dari prevalensi yang tinggi ini, sebagian besar merupakan hipertensi primer atau esensial. Sekitar 10-15% merupakan hipertensi sekunder. Hipertensi endokrin merupakan salah satu penyebab paling sering dari hipertensi sekunder, yaitu ditandai dengan gangguan hormonal dengan manifestasi klinis yang signifikan. Evaluasi yang dilakukan pada pasien dengan hipertensi sekunder untuk mencari hipertensi endokrin, yaitu langkah pertama adalah menyingkirkan penyebab hipertensi sekunder yang lain, ya, terutama penyakit ginjal. Yang kedua, langkah berikutnya, mendapatkan secara detail mengenai riwayat penyakit, riwayat keluarga, dan penilaian klinis. Hipertensi sekunder yang disebabkan kelainan kelenjar adrenal dapat diobati dengan obat antihipertensi yang spesifik atau pembedahan. Pasien-pasien yang diduga memiliki hipertensi sekunder, selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan penyebab utamanya yang disesuaikan dengan manifestasi yang muncul. Berdasarkan penelitian Wang dan kawan-kawan yang mendeteksi penyebab sekunder pada pasien hipertensi, ditemukan bahwa OSA, obstructive sleep apnea, dan hipertensi endokrin sangat berhubungan erat dengan kejadian hipertensi, di mana